Waktu Indonesia. Bercanda. Baiklah, sekarang waktunya kita melanjutkan bermain dalam berpacu dalam emosi. Yang menyanyikan lagu By Your Side namanya, tahu lagunya. Pak. Apa itu? Apa tadi bagaimana? Coba. Yang menyanyikan lagu By Your Side itu namanya tahu lagunya. Yeah. Kalau nggak tahu lagunya, nggak nyanyi. Orang gini-gini dikira nyanyi. Nggak tahu lagu. Kalau nggak tahu lagunya kan nggak mungkin menyanyikan, Bepi. Gimana dong? Tapi kan kita bisa mengikuti kan? Nah, bersenandung. Bersenandung, tapi itu namanya nyanyi enggak? Tahu enggak itu lagunya? Pak, nyanyi itu ada bagiannya, ada part, ada intro, ada ref, ada apa interlude, ada apa semua, ada partnya, Pak. Ada ref, dia bisa songnya, bisa refnya, terserah. Yang penting nyanyi, walaupun dia enggak tahu refnya, dia tahu songnya, dia bisa disebut nyanyi. Ngerti enggak? Walaupun dia enggak tahu semua lagunya, liriknya, tapi dia nyanyi songnya aja, depannya aja, itu bisa disebut dia bernyanyi. Sekarang saya tanya, kalau Anda cuma bisa hanya refnya saja, Anda mengatakan itu udah bernyanyi. Nyanyi. Udah bernyanyi. Kalau Pak, Anda ikut lomba nyanyi. Nggak usah lomba, nyanyi. Saya tanya nyanyi. Nyanyi. Anda menyanyi, dilombakan Anda cuma refnya bisa menang. Kalau dilombakan, semua juga harus bagus dilombakan. Anak ada sekedar. Pertanyaannya, ini kuis lomba atau bukan? Gini. Tonton bilang nyanyi harus full. Beduk bilangnya, kita semua bilangnya nyanyi itu harus ref aja. Nggak peduli, harus ref. Sebenarnya happy aja dong. Gimana itu? Gak ada action aja. Aksi gimana aksi itu? Dikurangi 50. Yang aneh teman saya ada masalah dikurangin. Tim, ini kerja sama. Iya. Tidak bisa mengontrol teman. Dia yang tidak bisa mengontrol diri sendiri. Siapa saya, Pak? Yang bagi teman siapa tadi yang bagi? Gak apa-apa, ya. Dikurangin. Yang penting happy. Happy bro. Iya. Hey, happy bro. Kita dikurangin dari mana happy-nya, bro. Happy bro. Ketiga pertanyaan sudah dibacakan. Sekarang saatnya kita membacakan skor akhir. Sudah berakhir. Yes. Kan dikurangin ya. Skor akhir. Oh. Mendapatkan 50 dan tim B mendapatkan 100. Dengan begitu tim B memenangkan dengan 100. Dan sekali lagi, hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh Ari dan Pepi? Ini dia, silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah tambang minyak yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silahkan bawa pulang. Wow. Habis ini gak usah kerja lagi kita. Kaya. Gak usah kerja. Ini mau jajan mau kemana. Orang kaya baru. Ada OKB nih, orang kaya baru punya tambang minyak. Iya dong. Gua jajanin yang lebih dari 2000. Pengen lihat tuh tambang minyak kayak apa. Tuh, tambang minyak. Makan tambang minyak. Canya aja. Pak. Maaf, tadi gambarnya nggak begini, Pak. Pancet tidak sesuai gambar, Pak. Ini mah kayak sembako diikat doang, Pak. Ini, Pak. Ini tadi apa? Aja tambang minyak. Ini? Minyak. Berarti ini? Tambang minyak. Tapi kan artian itu bukan tambang minyak. Pak, kenapa bukan ini yang ditaruh gambarnya di sini tadi? Biar kita tidak berharap. Ini saya kasih tahu. Di Rik itu namanya. Tambang minyak lepas pantai. Iya, yeah, di Rik. Itu di sana ada tambang ginian, Pak. Buat gantung orang, Pak. Loh, mereka juga ada minyak goreng buat masak. Iya. Ada di sana juga. Besok kalau dapat hadiah tambang emas, lo tolak. Pasti tambang sama emas. Ada emas ya gak apa-apa. Bagus. Tambang sama emas-emas. Gitu. Iya. Terima kasih buat Tukles. Buat Tukles. Tidak cuma Pepi dan Ari Kriting yang mendapatkan hadiah, tapi pemirsa yang ada di rumah juga bisa berhak mendapatkan Rp500.000. Iya. Tadi 8 kota huruf keempat A, pertanyaannya Karim Benzema adalah pemain bola yang berasal dari, ini dia jawabnya. Nah. Selamat mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa dipotong pajak. Oke, Cah, ini kan kita sudah melatih mereka nih agar rasa empati mereka
jauh lebih baik, ya kan, Cak? Sekarang mungkin bisa memberikan konklusi, Cak. Perlu Anda ketahui, belajar empati itu memang sangat sulit. Tapi kalau Anda belum mampu mempunyai rasa empati, belajarlah step by step. Dari 1I, 2I, 3I, maka akan menjadi 4I. Sayang sekali, terima kasih kepada Firza, terima kasih kepada teman-teman dari Al-Azhar. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga dari teman-teman dari UPN dan dari Universitas Indonesia. Dan jangan lupa untuk menyaksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu, saya Nabila Putri. Dan jangan lupa. Sampai pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.